Hello, hai. Hari ni saya nak buat sup tulang kambing ya. Sup tulang kambing ni ada berisi sikit. Dia tak bertulang sangat lah ya. Okey, saya ambil dalam 13-14 ketul tulang ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk bahan-bahan untuk sup tulang ya. Okey, saya ambil kayu manis 1, bunga pelaga dalam 6, cengking 2, bunga lawang dalam 2-3 sahaja ya. Okey, tomato saya ambil dalam 2 biji besar ya. Potong kecil, tak berkecil sangat ya. Kalau potong berempat pun okey ya. Yang ni daun sup ya, saya ambil dalam 1 genggam. Yang ni bawang untuk tumis ya, saya ambil 1 biji bawang. Yang ni cili padi, kalau siapa suka pedas boleh ambil banyak ya. Saya ambil dalam 10 biji saja ya. Yang ni saya ambil cendawan. Cendawan saya ambil dalam 3-4 biji saja, dah potong macam ni ya, panjang-panjang. Okey, saya ambil no cube ya. Saya ambil 2 cube cukup ya. Kalau siapa tak suka no cube boleh skip ya. Cuma saya masuk sedap lagi lah ya. Okey, serai saya ambil 2 batang serai dah siap titik ya. Okey, yang ni serbuk lada hitam saya ambil dalam 2 sudu kecil. Carrot saya ambil 1 biji dah potong bulat-bulat dia. Yang ni bawang saya ambil 1 biji besar, potong besar-besar ya. Last kali kita nak masuk ya. Halia potong bulat-bulat dalam 2 inci. Yang ni kunyit dalam 1 sudu kecil cukup ya. Yang ni serbuk ketumbar saya ambil dalam 2 sudu besar. Yang ni jentang putih saya ambil 2 sudu kecil. Yang ni jentang manis ya, saya ambil dalam 2 sudu kecil ya. Sekarang saya nak tunjuk kambing ya. Kambing ni saya dah siap, dah rebus ya. Saya siap dalam pressure cooker, dah siap rebus. Sekarang saya nak tunjuk cara nak buat sup. Okey, tunggu sampai kuali nak betul-betul panas ya. Okey, sekarang untuk ni saya gunakan minyak ni ya, season oil ya. Yang ni memang kata memang berhealthy ya. Kalau minyak ini, kalau siapa tak ada minyak ini boleh gunakan minyak biasa ya. Tunggu minyak ini betul-betul nak panas. Okey, sekarang kita nak masukkan kayu manis, bunga lawang semua bagi dia masak. Masak dulu ya. Sekarang saya masukkan bawang. Masukkan serai. Okey, sekarang saya nak masukkan sup kambing ya. Okey, dalam ni saya dah memang dah masuk bawang putih dengan halia sekali rebus ya. Sebab tu saya tak masuk bawang putih dengan halia ya. Okey, sekarang saya nak masukkan halia. Potong bulat. Tunggu dia nak betul-betul nak mendidih dulu ya. Sebelum tu saya nak masukkan garam dengan cube ni sekali ya. Okey, saya masukkan garam ya. Garam bukit secukup rasa. Masukkan cube ya. Saya nak masuk 2 cawan air ya. Supaya sup ni betul-betul nak mendidih. Okey, bagi dia betul-betul mendidih dulu ya. Okey, sekarang saya nak masukkan semua rempah ya. Okey, sekarang saya nak masukkan semua cili padi, bawang, carrot. Yang ni tak payah masak sangat ya, bagi separuh masak cukup. Okey, sekarang dah cukup ya. Sekarang saya nak masukkan daun sup ya. Okey, sekarang saya nak tutup api ya. Okey, sekarang dah siap ya. Sup tulang ni memang sedap dengan mudah pun sekali ya. Cuma kita nak buat rempah banyak sikit, itu saja ya. Okey, boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.